Halo warga kita, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi touchpad kalian itu tidak bisa di scroll atau di zoom menggunakan dua jari, padahal biasanya bisa. Nah, terus solusinya gimana kak? Langsung saja ke caranya. Langkah pertama, silakan kalian buka menu search. Nah, di sini kalian tulis saja touchpad setting. Nah, di sini ada touchpad setting, kita klik saja touchpad setting. Nah, pada bagian scroll and zoom, nah pastikan di sini tercentang seperti ini ya, ini tercentang, terus scrolling directionnya kalian ubah menjadi ini ya, down motion scroll up, nah seperti itu. Nah jika sudah tercentang ini tercentang, kemudian kalian cek apakah sudah bisa atau masih belum bisa. Nah ini sudah bisa ya. Nah kalau semisal masih belum bisa, silakan kalian buka Windows Update. Nah ini ada Windows Update nih, kita klik saja Windows Update. Nah kemudian kita update Windows 11 kita ke versi terbaru. Sebab apa? Sebab biasanya hal itu terjadi karena bug di Windows 11 kalian atau mungkin kesalahan install sehingga mengakibatkan seperti itu. Jadi solusinya silakan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru. Nah jika sudah di update, silakan kalian restart laptop kalian dan silakan rasakan perbedaannya. Biasanya sih bisa gitu. Nah seperti itu aja. Nah jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe, karena dengan like dan subscribe kak channel yang akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah jika kalian itu masih menemukan kendala, silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.